Hi guys, Aliapi, it's here. Eh? Makan dong. Karena udah selesai semuanya, ini langsung aja kita mau naik pesawat ya teman-teman. Karena ini sudah waktunya. See you on another video. Bye guys. Love you guys so much. Akhirnya kita sampai juga teman-teman di Bandara Banyuwangi. Ini kita istirahat dulu karena udah agak capek ya teman-teman. Oh, berarti nanti kita jalan-jalan. Gak tahu, tapi mama tadi bilang gitu ke aku. Aku udah ngantuk banget. Sabar, tunggu bentar. Snooze. And I know snooze. Hati-hati, Jen. Ya. Pak, tunggu bentar ya. Aku mau ngopi bentar, soalnya aku agak pusing tadi. Bapak tunggu sini ya, aku titip baby Kim, oke? Aku mau ambil di sebelah sana. Ada kok itu aku lihat. Oke guys, ini langsung aja. Aku mau beli coffee dan camilan ya teman-teman. Mungkin coklat. Dan juga sebelum aku pesan hotelnya ya teman-teman, check-in gitu. Aku sudah nemu hotelnya apa, tapi aku belum check-in karena kita juga belum kesana. Ini rencananya juga nanti bakal sewa mobil ya teman-teman, supaya nggak ribet. Karena kita di sini itu 3 harian, ya kayak liburan juga di sini. Terus kalian nanti baru deh ke Jember pulangnya setelah jalan-jalan di 2 lokasi itu sih. Ya udah kalau gitu anak-anak kalian boleh tuh ambil-ambil jajannya. Jangan lupa ya ambil duit. Wah, akhirnya bisa makan jajan. Aku jadi kangen sama coklat tadi. Di sini ada nggak ya? Aku mau lihat. Jajan. Suka. Kamu mau nggak, Poyton? Bahkan aku nggak bilang nggak mau loh. Aku duluan ya. Di sini aku mau ambil minuman strawberry yang botolan aja kali ya minumannya. Apa yang kalian? Yang botolan aja deh, biar nggak ribet. Dan buat coklatnya aku mau coba yang ini karena nggak ada yang rasa strawberry ya teman-teman. Sadness banget, cuma nggak apa-apa. Oke, karena udah selesai nih langsung aja aku mau balik ya teman-teman. Bye-bye. Udah giliranku nih. Kalau gitu ini langsung aja aku mau ambil apa ya kira-kira buat makanan jajannya. Duh, mikir aku. Mungkin ini aja ya teman-teman, coklat yang warnanya ungu kayaknya kelihatannya enak. Ini rasa taro. Buat minumannya aku mau rasa cherry karena aku suka cherry. Udah selesai waktunya aku balik, giliran Poyton. Udah giliran gue. Aku cuma mau chips aja deh, gak apa-apa lagi kok. Gak ribet-ribet amat, soalnya aku punya minuman nih masih yang di tas. Aman, gak ngabisin duit juga sih. Jangan lupain aku. Akunya pasti mau beli kopi teman-teman ya, karena kopi itu aku suka dari kecil. Dari umurku 5 tahun udah dicobain kopi sama papa guys. Sangat enak. Tenang kue. Dan buat makanan kayaknya aku pilih kok lupa apa sih? Bingung. Mungkin aku mau coklat aku aja yang tadi udah aku makan sama yang ini yang hijau teman-teman ya. Get far away here. Oke, udah selesai. Yippee! Mangan. Oke, teman-teman, ini di sini kita mau makan dulu ya, guys. Dan kita spend little bit time in here because juga kamar itu katanya full semua, tapi di sini itu ada 3 kamar yang mau aku pesen, cuma katanya mau dibersihin dulu ya teman-teman, karena orangnya kebetulan udah pada leave. Jadi ini lagi proses pembersihan kamarnya. Daripada kita kesana buat nunggu, mending aku mau cari sewaan mobil dulu aja guys, biar gak ribet-ribet amat dan gak keburu-keburu amat. Oke, di sini aku mau makan dulu ya. Let's eat. Enak banget dicampur sama kopinya. Oke, sekarang waktunya aku yang makan. Mana minumannya segar banget lagi, aku suka.
makan duluan ya, Pilbi. Makan chipsku. Akhirnya lega juga. Lumayan kenyang kok, gak apa-apa. Iya, by the way, Baby Chun gimana ya? Kok mereka gak kelihatan sih? Tapi ada cekikikannya. Oh, mereka lagi ambil jajan ternyata.